Ini adalah dia punya style eh. Bila siang. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik ada project special untuk korang. Zik nak tukar meter Zik ni kepada meter custom yang baru. Jadi Zik akan tunjukkan kepada korang macam mana korang nak install meter MyV custom ini, dan juga nanti Zik akan tunjukkan kepada korang mana korang nak beli meter custom ini. Jadi stay tune guys, tengok video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright guys, jadi inilah barang dia guys. Ha, jadi Zik akan ceritakan dahulu kat mana Zik beli. Ha, korang kalau korang nak dapatkan meter custom ini, korang boleh beli dekat revzotic.com. www.revzotic.com, dan diorang ada jual online di situ. Jadi harga dia adalah RM119 barang saja, postage tambah RM6 guys. Ha, so kita akan buka ni, kita tengok dalam dia ada apa. Jadi ini adalah meter yang Zik beli, iaitu warna kuning hitam. Ha, nampak macam style-style Ferrari guys. Ha, kereta MyV dah supercar, tapi meter macam kereta tak supercar, ha, Zik tukarkan kepada dia jadi macam meter supercar guys. Ha, jadi Zik memilihkan meter yang style macam ini. Dia ada banyak lagi style kalau korang nak pilih. Ha, dalam website korang boleh pilih lah, ada style Naruto, ada style macam-macam lah korang boleh pilih. Tapi Zik beli style yang macam ni lah, macam Ferrari. Alright, yang kedua kita ada barang dia, alat dia iaitu screwdriver. Ha, jadi korang tak perlu risau. Bila korang beli ni, dia dah bagi dah siap-siap untuk proses installation lah. Jadi korang tak perlu nak sediakan screwdriver ke ataupun barang-barang apa-apa yang korang nak buka. Jadi pakai je barang-barang yang diorang dah sediakan. Ha, macam ni, dia bagi sekali plastik tool trim remover guys. Ha, satu set sekali. Ha, jadi korang tak perlu risau. Lepas tu dia bagi free gift. Ha, ada alloy valve caps. Ha, ini adalah untuk tayar. Siap bagi free gift guys. Lepas tu kita ada ini macam O-ring. Yang ni nanti Zik akan tunjukkan lah apa dia punya function dia. Ha, jadi kita tengok macam mana installation nanti Zik akan. Alright, jadi ini adalah meternya. Jom kita pasang. Ha, Zik pun dah tak sabar nak pasang guys. Jadi jom kita pergi ke installation punya video. Alright, jadi step pertama adalah kita kena tanggalkan cover meter ni guys. Ha, so kalau nak tanggalkan, kita turunkan dululah steering ni. So kita turunkan dulu bawah ni, dan lepas kita dah turun, korang boleh buka lah ini. Jadi kalau nak buka, korang tarik dia daripada tepi ni. Zik ada tunjuk lah installation punya, Zik ada tunjuk video yang sebelum ni lah untuk buka dashboard semua, korang boleh tengok. So kita buka macam ni. Kalau tak boleh nak, kalau tak boleh nak tarik, boleh turunkan dululah signal semua. Jadi kita boleh buka benda ni. Alright, settle. Okey, jadi kalau korang tengok kat meter ni, korang boleh nampak ya, ada dua screwdriver kat situ. Screwdriver pula guys. Dua skru guys. Dua skru okey kat situ kalau korang nampak. Ha, jadi korang boleh buka skru tu, lepas tu nanti kita akan buka meter ni. Alright guys, so dah buka, kita boleh tarik lah benda ni. So yang ni kita tarik guys. Kat belakang ni dua ada clip kat atas ni. So kita boleh buka ni. Dan belakang korang jangan lupa, dekat belakang ni ada clip . Kalau korang nampak, nampak ni. Dekat sini . Jadi bila korang nampak ni, apa korang nak kena buat kat sini. Okey, jadi korang boleh pakai tools ni untuk buka ni. Sebab di sini ada clip. Jadi kalau korang nak buka ni, korang tekan je clip ni dan korang tarik lah. So settle. Alright guys, jadi kita dah buka meter ni guys. So macam ni, nanti dia ada stiker Ini adalah stiker untuk warranty, tapi korang tahu je lah, kalau korang nak buka meter macam ni dan tukar macam tu, confirm lah warranty dah void. Jadi kalau korang siapa yang nak buat meter custom macam ni, kena ingat lah. Dan ini macam disclaimer lah,
bahawa kalau korang buat benda ni memang warranty void lah. Jadi kalau siapa yang geng-geng standard itu indah, jadi korang kena lupakan je lah hasrat untuk tukar meter custom ni guys. Kalau nak pun korang kena beli meter lagi satu ke, dan lagi satu ni simpan, lagi satu buat custom. Mungkin boleh buat macam tu, tapi tak tahu lah meter ni satu harga berapa kan, confirm mahalnya. Kita pergi ke step yang seterusnya, iaitu kita akan buka klip ni. First kita akan buka klip dia adalah dekat warna hitam ni. Jadi kalau korang nampak ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 dalam 8 klip guys. Alright, jadi kat sini kita dah dapat lah, buka sini sikit. Jadi yang ni dah 2 ni dah loose. Lepas tu kita akan buka kat sini lah, biar dia loose eh. Semua ni biar dia loose. Yes. Alright, jadi buka-buka tu memang kena hati-hati sikit ya guys. So kita dah dapat dah buka dalam dia. Jadi korang tak perlu buka yang cermin ni lah. Korang buka yang casing hitam saja. Okay, jadi kita dah buka dah guys. So yang step seterusnya adalah korang kena buka yang plastik ni. Jadi yang ni kalau korang tengok kita buka, dia ada plastik ring ni. Jadi plastik ring ni kita simpan dahulu. Alright, jadi kita akan buka chrome ni belak So chrome ni kita masukkan congkir, lepas tu kita tarik je guys. So yang ni kita tarik sikit-sikit lah. Jangan bagi tarik kuat-kuat sebab nanti boleh patah. Jadi ini kita dah buka. Dan selepas tu kita akan buka yang dua ni pula guys. Jadi yang ni korang kena buka berhati-hati juga, dan jangan main pusing-pusing guys, sebab benda ni dia memang safe dekat situ. Kalau korang pusing-pusing nanti meter korang jadi bengong kan. Alright, jadi nak buka yang ni, kita akan buka pakai pencungkil ni So pencungkil ni kita tarik je guys. Nampak? Macam tu je guys, tak ada susah mana pun. So yang ni pun kita tarik macam tu je. So kita dah settle, semua dah buka. Jadi kita boleh pergi ke step yang seterusnya adalah buka papan ni guys. Jadi papan ni nak buka senang je, kita tarik sahaja dan kita boleh tengok dalam dia guys. Yeah. Okay guys, jadi yang ni korang boleh nampak yang ring tadi tu. Jadi ini adalah ring ni, kita akan letak dekat sini guys. Kalau korang pasang kat sini dia punya tempat letak dia. Kenapa kena letak ni guys? Ini adalah untuk dia bagi cahaya dia tak terkeluar lebih daripada meter ni lah. Jadi dia nampak cahaya tu keluar dekat jarum ni sahaja. Dia akan keluar dekat jarum ni saja. Jadi kat tepi-tepi ni dia takkan terkeluar. Jadi dia nampak lagi cantik lah. So kalau nak pasang ni, pastikan ring dia macam ni bukannya ke belakang macam ni. Jadi ring macam ni, kita akan masuk dalam macam ni lah. Yes. Lepas tu kita dah settle. Bila dah settle ni, kita boleh pasang papan meter kita yang baru. Okay, jadi kita akan masukkan meter baru. Kita akan masuk macam ni lah. Settle. Lepas kita dah masukkan macam ni, boleh masukkan balik jarum-jarum tu semualah. Okay, settle guys. Lepas tu kita boleh masukkan balik glass kita ni lah. Meter yang ni masukkan dalam klip. 40 banyak dah tu, untung. So kita pastikan klip ketat guys. Klip kat tepi ketat. Nanti takut nanti korang bawa laju kan, tertanggal meter. Alright, settle. Lawa tak guys?
Zik pun tak sabar nak pasang. Okay guys, so settle. Yang ni bila kita dah pasang, kita try dulu tengok dulu ya guys. Kita tekan dulu, kita tengok. Dia menyala ke tak semua meter tu dekat tempat asal dia ke tak. Lepas tu kita try lah start sekali. So nampaknya meter memang okay eh. Semua berjalan lancar guys. Jadi kita akan pasang balik semua dan Zik akan review meter ni macam mana dia punya rupa dia ni semua. Okay guys, so kita dah settle pasang. Kita akan buka eh, kita tengok dia punya style dia. Ini adalah dia punya style eh. Bila siang. Okay, kita akan buka on dulu kereta. Alright guys, ini dia rupa dia guys. Bila dekat siang, ini adalah tempat gelap eh. Rupa dia macam mana? Memang Zik cakap, dia punya kuning tu menyelah betul guys. Memang Zik cakap memang cun lah. Memang Zik berpuas hati lah. Zik tengok ni. Tak tahu nak cakap apa dah. Memang kena dengan kereta Zik lah. Dah tak payah cerita apa dah. Nak tengok kekurangan dia, Zik tak pasti kekurangan dia kat mana. Cumanya kalau kekurangan tu mungkin Zik cakap dekat meter kuning ni ada sikit lah, sikit macam hitam kat situ kan, tempurkan hitam. Lepas tu dia punya macam Zik ada sikit tak puas hati bab dekat jarum tu. Mungkin nak kena tukar kot dia punya LED tu jadi warna putih. Dengan tengah ni tak apa-apa kena lah sebab warna biru kan. Tapi benda tu memang dah ada warna biru, Zik tak boleh nak buat apa lah. Biar je lah. Bukannya macam kalau facelift lagi power kan, depan tengah dah digital lah sekarang. Tapi kita takat ni je lah boleh buat. Kalau nak tukar meter Myvi facelift pun tu pun tak tahulah nak buat macam mana. Jadi kita pun boleh tukar macam ni pun, kira dah Zik rasa dah puas. Okay guys, jadi itu dia video tentang custom meter guys. Jadi kalau kita tengok kat sini memang dah perfect guys. Harga pun mampu milik, tinggal buat sendiri DIY. Zik pasti memang korang semua pun boleh buat. Jadi itu sahaja guys, video untuk kali ini. Semoga korang dimurahkan rezeki. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga video ini bermanfaat kepada korang. Dan kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum dan ciao.